Dalam video kali ini kita akan lihat apa berlaku kalau 7 senjata elemen Boboiboy dilakukan mechanize menjadi versi Mechamato. Jom tengok. Yang pertama, apa jadi kalau kita mechanize elemen tanah? Boboiboy gempa dah ada sarung tangan gempa yang besar. Jadi untuk Mechamato kita bagi dia tangan sebelah, tangan robot besar, Mechagauntlet. Yang kedua, jom kita mechanize elemen api pula. Boboiboy Blaze menggunakan 2 bilah cakram berapi. Maka untuk Mechamato kita bagi Mechadisk. Cakra canggih menyala sama macam dalam movie Tron. Nombor 3, giliran elemen petir pula kena mechanize. Kat sini Boboiboy Halilintar punya pedang Halilintar kita tukarkan kepada Mecha Sword, pedang merah canggih yang boleh berubah-ubah bentuk dan panjang. Seterusnya, jom lihat elemen cahaya punya mechanization. Boboiboy Solar tak ada senjata, tapi kita ubah cermin mata dia kepada Mecha Shades. Spek merah melintang macam Cyclops dalam cerita X-Men. Boleh tembak-tembak, piu-piu. Next, elemen daun pula. Kita mechanize. Boboiboy Duri menggunakan akar berduri yang panjang. Kalau Mechamato kita buat jadi tangan mechanical panjang daripada belakang macam baju Spider-Man, kita namakan Mecha Arms. Kita move on dan mechanize elemen angin pula. Boboiboy Taufan menaiki papan luncur angin. Jadi kita buat benda sama je sebagai kenderaan Mechamato. Ini memang Mecha Surfer asal dalam cerita Mechamato, bukan yang kami buat. Dan untuk elemen air, yang ketujuh untuk kita mechanize, Boboiboy Ice punya meriam Arctic. Ini pun sama macam elemen sebelum ni, kita guna je gambar asal Mecha Blaster, iaitu meriam penyapu yang memang dalam cerita asal Mechamato. Kita tak ubah apa-apa. Okey, kenapa kita buat semua ni? Sebab Boboiboy memang dah berkawan lama dengan Mechabot dan juga Ochobot sejak kecil. Jadi saja je kami gabungkan senjata daripada kedua-dua power sfera ini. Kawan-kawan Boboiboy pula macam mana? Nak tak kami buat video macam ni lepas ni? Kita mechanize kuasa kawan-kawan Boboiboy.